Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil quranil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita tentunya tidak lepas memuji Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terbaik dalam kehidupan kita, di waktu yang Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup menumpang di buminya ini. Hidup menumpang untuk menikmati matahari Allah, hidup menumpang untuk merasakan segarnya udara yang Allah ciptakan. Hidup menumpang di buminya Allah ini untuk merasakan air yang begitu segar kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Hidup di mana bahkan kita tanpa modal sama sekali, karena jasad kita Allah yang ciptakan, ruh kita Allah yang ciptakan, dan bumi ini Allah hamparkan untuk kita semua untuk kita menumpang hidup di sini. Maka tidak ada kata yang lebih pantas dan lebih patut kita sampaikan atau kita sering-sering ucapkan, yaitu alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang Islam memberikan batas atas dari sebuah keadaan itu namanya syukur, batas bawahnya namanya sabar. Batas atas namanya syukur, batas bawah namanya sabar. Bahagia itu tidak boleh berlebihan, dan sedih pun tidak boleh berlebihan. Begitu Islam mengajarkan kepada kita semua. Dan tentunya hal-hal ini yang saya sampaikan sekilas ini pun sudah sangat sempurna dan tentunya sudah sangat detail dijelaskan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas undangan Masjid Asy-Syuhada. Saya kira mungkin ini yang kedua masalah saya ke sini ya. Sebelum Covid kayaknya pernah ke sini. Jauh dari rumah saya ini. Cukup jauh. Ya. Tapi biasanya atau mungkin di akhir-akhir waktu belakangan ini mungkin salah satu kegelisahan ya, atau mungkin salah satu hal yang membuat saya itu luar apa sangat ingin ya untuk datang ke masjid lagi adalah ternyata pasca pandemi kemarin orang lebih suka kajian online ya, malas datang ke masjid atau malas datang ke majelis ilmu, senangnya online aja, padahal pahalanya berbeda ya. Sangat berbeda antara kita menghadiri kajian itu online dan kita menghadiri majelis ilmu seperti ini. Taruh dia. Dan tentunya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan melangkahkan kaki kita ini datang ke rumah Allah seperti ini, dan tentunya bukan cuman sekedar sholat saja tapi dalam rangka kita memakmurkan masjid Allah seperti ini. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, bicara tentang kesehatan dan mungkin sesuai dengan topik kita hari ini ya. Kita tahu bahwa Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dalam hal kesehatan. Jadi sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang ada pada saat ini sebenarnya terjadi karena kita jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan sunnah Nabi atau petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu kuncinya. Mau buktinya, mari kita buktikan. Satu contoh saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bahkan dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha dan seterusnya. Atau mungkin dalam surat An-Naba, waja'alna al-laila libasa. Bahwa malam itu Allah jadikan istirahat dan manusia itu mengikuti jam biologisnya alam semesta yang sudah Allah ciptakan ini. Maka sains ya, kalaulah sains atau ilmu pengetahuan terkini yang dijadikan acuannya banyak atau sebagian orang untuk bicara tentang keilmuan, meskipun sebenarnya kalau saya, kita sebagai umat Islam harusnya bicara ilmu, maka kita harus bicara Quran dulu baru bicara ilmu, itu yang benar. Tapi kalau sekarang kebalik, ilmu pengetahuan dicocokkan dengan Al-Quran ya,
harusnya Al-Quran dulu bicara, dibicarakan, dibahas, diteladani atau mungkin ditadaburi, baru bicara ilmu. Karena semua kunci ilmu itu ada pada Al-Quran. Baik, contoh sederhana. Saya baca beberapa tulisan dari para ahli tentang orang yang ternyata tubuhnya tidak terkena matahari, ya tubuhnya tidak terkena matahari, itu ternyata subhanallah ya, dikaitkan insidensi atau kejadiannya dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan stroke, diabetes, ya bahkan sampai ke kanker. Itu baru matahari, ya satu. Jadi makanya kalau kita baca itu kan dalam surat Asy-Syams, di wasyamsi wadhuhaha, ya demi matahari dan cahaya di pagi hari, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka memang matahari itu diciptakan untuk memasak sebenarnya. Ya, memasak makanan yang ada di alam semesta ini, ya, tanda kutip memasak itu, dan masakan itu dimulai dari masakan yang ada pada tanaman. Ya, oksigen salah satu contohnya. Kita tahu bahwa produsen oksigen itu di samping fitoplankton yang ada di lautan, ya di samudra, itu produsen lain daripada oksigen itu adalah tumbuhan hijau yang mungkin kita pernah kenal dulu, fotosintesis, ya. Jadi ada apa, daun itu ya, dia dengan bantuan glukosa, dengan ada glukosa, dengan ada cahaya matahari, akhirnya terciptalah oksigen. Ya. Makanya tidak heran orang yang tubuhnya mendapatkan oksigen lebih banyak, ya, atau mungkin dia bisa merasakan oksigen setiap harinya, dia menjadi tenang, ya. Dia menjadi bahagia hidupnya, seperti itu. Ya, beda dengan orang yang hidupnya jauh dari matahari, jauh dari oksigen yang alam. Ya, itu satu contoh saja. Ya, contoh, apalagi contoh yang lain. Tadi saya sebutkan bahwa ada kalimat yang saya sampaikan dalam Al-Quran, waja'alna laila libasa. Allah berfirman dan kami jadikan malam itu sebagai istirahat. Ya, sekarang malam itu bahkan justru jadi waktu yang bukan istirahat lagi, bahkan handphone masih dipegang. Jadi kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, jangan letakkan handphone di samping Anda ketika tidur. Ya. Kalau yang baca kemarin tulisan saya, salah satu penyebab petugas, ya saya nyebut itu petugas dalam tubuh kita itu, nah itu hormon insulin itu bermasalah, itu adanya blue light. Blue light itu apa? Cahaya biru. Di mana? Di handphone kayak begini. Ya. Makanya kalau enggak ada urusan dengan handphone dan Anda tidak ada sangkut paut kaitan pekerjaan dengan handphone, sekali-sekali coba ditalak tuh handphone. Dicerain gitu loh. Satu hari enggak usah pegang handphone. Enggak usah pegang handphone. Ya. Enggak bisa, zaman dulu sebenarnya kita bisa. Dulu bisa loh kita. Sekarang aja kita apa namanya? Merasa itu bagian tak terpisahkan, seakan-akan Indonesia pun itu enggak bisa jalan dengan baik kalau kita enggak pegang handphone gitu loh. Makanya saya pribadi biasanya habis maghrib udah enggak pegang lagi handphone. Ya, kalau lah ada urgen segala macam, kalau dulu waktu saya masih praktek dokter mungkin lain cerita, mungkin emergency atau lagi atau mungkin spesialis yang memang butuh itu lain cerita. Ya, tapi zaman dulu pun enggak ada handphone, bisa telepon ke telepon rumah. Iya kan? Enggak ada telepon rumah, zaman dulu ada yang pager. Iya kan? Enggak ada itu, sama didatangin, disamperin kan sebenarnya bisa sebenarnya. Itu cara kita untuk mendidik, jangan terus dimanja nafsu itu gitu loh. Nafsu itu jangan terus dimanja. Itu sebenarnya poinnya. Jadi sekali-kali letakkan handphone, kasih tahu mungkin sama suami atau istri atau anak, hari ini Umi, Abi enggak pegang handphone. Ada urusan, sampaikan sekarang atau nanti sampaikan belakangan. Ya seperti itu, ya. Ya seperti itu ya. Nah itu salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Jadi ternyata memang masalah kita itu tidak jauh-jauh dari kita melanggar sunatullahnya. Ya, sunatullah atau hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia tetapkan kepada kita semua. Nabinya tidur, kitanya bangun, nabinya bangun, kitanya tidur. Ya. Malam itu ya Nabi sudah, apakah Nabi memberitahu kepada kita semua tentang waktu tidur? Jelas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagian besar hari-hari malamnya beliau, kalau tidak ada uzur atau sesuatu yang sifatnya ada harus dikerjakan beliau, itu habis isya beliau tidur. Ternyata sains membuktikan orang-orang yang 6 sampai 8 jam satu harinya tidur, ya,
itu ternyata punya imunitas yang baik. Itu tidur. Ya, maka tidur itu salah satu tanda kebesaran atau ciptaan Allah gitu kan, dari perguliran alam semesta ini yang kita baca itu dalam surat Ali Imran. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batil, sebelumnya diawali dengan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi laili wa nahari, seterusnya. Ya. Makanya hal-hal seperti ini ya. Ya, kalau kita tadaburi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi saya katakan masalah kesehatan kita sekarang tidak jauh dari cara kita yang keliru dalam katakanlah menerapkan atau mengamalkan apa yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan tentunya disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita mau perbaiki, tapi kalau dibahas semua tentunya enggak bakal cukup. Maka hari ini saya khususkan saja ya pembahasannya itu yaitu tentang ini cara makan gitu kan. Cara makan, emang ada apa dengan cara makan? Baik. Biar kita ngeh sekarang sedikit ya. Ngeh maksudnya kita mulai nyadar gitu kan bahwa ternyata sekarang itu coba lihat penyakit-penyakit yang dulunya enggak ada sekarang ada. Yang pertama, penyakit yang dulunya hadirnya di usia tertentu, misalkan orang tua 40 ke atas, 50 tahun ke atas, sekarang enggak kenal usia. Itu yang kedua. Kita kadang-kadang enggak sadar. Kemudian apalagi yang dulunya tidak separah atau seberat yang kita lihat, sekarang tuh beratnya minta ampun. Ya, sangat berat ya. Bahkan urusan autoimun misalkan kita tahu di dunia pengobatan modern sekarang autoimun tuh belum selesai. Ya, autoimun belum selesai. Sedangkan ya kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW ada hadis yang beliau sampaikan likulli da'in dawa, kata Nabi SAW bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Ya. Ibu-ibu mungkin maju lagi kali ya, kasihin di belakang tuh. Maju dikit, maaf. Yang di depan biar di belakang bisa masuk. Semakin dekat semakin bagus karena dekat dengan makanan. Gampang ambilnya nanti, ya. Tanpa suara. Baik, jadi sekali lagi ya, jadi masalah-masalah yang ada saat ini itu Bapak sekalian tidak lepas dari kejahilan kita ya, atau mungkin ketidaktahuan kita atau kekurang pahaman kita, sehingga ya sehingga tadi masalah itu muncul. Contoh begini, ini kita bicara satu hal ya sebelum kita masuk ke urusan fisik ya. Kenapa dalam Islam kita tidak boleh menikah dengan orang yang tidak sekufu? Tidak sekufu. Kan ada, kita pernah mendengar ya ucapan Nabi SAW bahwa menikahlah dengan yang selevel. Ya. Kalau enggak selevel itu akan ada konsekuensi nanti. Kalau apa? Kalau si bapak atau ibu atau suami atau istri itu enggak paham agama. Lihat, saya contohkan begini. Kita bahas sedikit tentang ain. Ain itu adalah lontaran-lontaran kalimat, perkataan ya atau perasaan yang terus ya dikeluarkan oleh seseorang bahkan dengan pandangan mata. Ya, tapi itu urusannya dengan ain yang sifatnya hasad gitu ya. Jadi makanya dalam Islam itu dibatasin atau mungkin kita di satu contoh begini biar gampang Bapak Ibu cerna begini. Ketika ada mobil bagus lewat, contoh ya, lalu ada orang ngomong, ih mobil tuh bagus banget, muji berlebihan, itu bisa terlempar angin mobil itu.
mobil itu bisa kecelakaan. Itu ain. Paham ya? Jadi hati-hati kalau muji anak, cakep banget, ganteng banget, misalnya gitu ya. Bukan boleh, hati-hati. Kalau Anda mau nyebutkan itu, maka pagari dulu dengan kalimat Masya Allah, pagari. Ya, supaya nggak muncul ujub di sana. Makanya kalau Anda lihat mobil-mobil di Saudi itu, ditulisan di belakang mobil itu apa? Masya Allah, Tabarakallah kan? Itu pagernya sebenarnya. Ya, rumah juga, rumahnya keren banget gitu kan. Itu apalah. Apalagi itu yang baik kan? Itu yang sifatnya baik. Baik dalam artian yang diucapkan kan memang betul baik gitu loh. Oh, mobilnya memang bagus gitu loh. Rumahnya memang bagus, cuman kita kan gak tahu yang namanya orang itu ada hasad gak di dalamnya. Ketika dia menyebutkan itu, judulnya di lisannya muji tapi dalam hatinya hasad. Itu lebih parah lagi. Ya, bahkan rumah saya pernah lihat video itu satu pesta perkawinan kebakar semua. Ya, gara-gara ain, hasad. Jadi hati-hati. Nah, kembali ke itu tadi, Bapak sekalian. Kembali ke menikah dengan tidak selevel tadi, tidak sekufu tadi. Baik, lihat bagaimana caranya ini ain itu tersebar. Ini ain, saya nyebutkan ini ain versi saya. Nanti mungkin kalau dalam versi ruqyah mungkin lain lagi ain itu. Tapi ini saya sebutnya ain aja biar gampang. Ketika misalnya tanpa ini dengan catatan tanpa paham agama, lihat. Suami misalkan dia orang yang sangat pintar, sangat kaya dari keluarga berada, nikah dengan seorang istri atau seorang wanita dari kalangan biasa. Ya. Dia menikah karena apa? Ya, mungkin bisa cinta, karena dijodohin enggak tahulah. Lalu tanpa sadar misalkan sang suami itu dalam hatinya bergumam atau mungkin dalam hatinya ketika suatu waktu ada masalah sama sang istri, dia keluar, dasar kau ini dari orang kampung misalkan gitu. Lihat, kalimat-kalimat seperti itu terlempar kan pak, ya, ke dalam jiwa sang istri. Oke, kalau istrinya gak kuat iman atau kalau suaminya paham, dia tidak akan, dia namanya juga manusia, kadang-kadang kan terlempar kalimat tadi, kalau dia nggak keluar atau mungkin tanpa sadar keluar terus tiba-tiba itu tertelan tanda kutip oleh sang istri tadi, maka nempel dia, nempel di jiwanya, nempel di hatinya, nempel itu bukan sekedar nempel ya, akan rusak jiwanya, hatinya, yang nanti pada akhirnya itu nanti raganya yang akan menjadi korban, tubuhnya yang akan menjadi korban, paham? Apa yang akan menjadi korban? Gak tahu kita. Yang jelas, sebagian besar itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan harga diri misalkan. Harga diri itu nanti kaitannya apa? Dengan ginjal salah satunya. Tiba-tiba orang ini kena diabetes. Tiba-tiba si ibu tadi misalkan, karena terus dilemparkan kalimat seperti itu, karena suami tidak paham misalkan, maka itu akan terlempar dalam dan akan direkam oleh tubuhnya. Ini jadi masalah. Makanya hati-hati dengan kalimat gitu loh. Ya. Entah itu bisa jantung, bisa. Jantung bisa, ginjal bisa, paru bisa, apa aja bisa. Ya, karena sebenarnya kita tahu bahwa tubuh kita ini kan sebenarnya, sekarang raga kita ini kan cuma tentara. Panglimanya kan di sini, di hati. Kalau hatinya terus-menerus diserang dan tanpa benteng, yang terjadi apa? Hati itu akan membekas. Makanya sering saya bilang, ya, atau beberapa kajian belakang saya ini saya katakan, kalau bisa hati kita itu dibikin lentur. Jadi ada kalimat-kalimat yang mengejek, menghina, segala macam, misalkan gitu kan, dia mental balik ke yang lempar. Ya, caranya gimana? Ya, dekat-dekat dengan Allah, dekat-dekat dengan agama, dekat-dekat dengan Quran, dekat dengan majelis ilmu. Artinya lama-lama hatinya itu akan lentur. Jadi kalau ada kalimat-kalimat begitu keluar, mental lagi ke yang ngomong. Ya. Makanya Nabi SAW, Nabi kita tuh, Nabi itu marah gak? Marah, tapi Nabi itu marah Bapak-Ibu sekalian hanya urusan agama saja, lain gak? Jadi harus ada prinsip hidup. Jadi misalkan, Anda dari keluarga biasa-biasa aja ya? Ya Alhamdulillah, maka kenapa? Selesai kan? Karena apa? Kita tahu dalam Al-Quran Allah bilang apa? Allah katakan, inna akromakum indallahi atqakum, kata Allah. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Orang yang bertakwa. Gak ada urusan dengan muka, tampang, segala macam, gak ada urusan. Gak ada urusan dengan panjangnya gelar, gak ada urusan.
Ya, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang bertakwa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa innallaha la yanzuru, ya, innallaha, Allah tidak melihat rupa kalian. Allah tidak melihat harta kalian. Walakin, kata Rasulullah, tapi Allah melihat apa? Qulubikum. Hatinya kalian. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kita tahu seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang budak tadi di zamannya sebelum Islam jaya, katakanlah saat itu belum hijrah, kita tahu betapa luar biasanya penghinaannya yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi yang terjadi apa? Kita tahu bahwa Nabi itu pernah mengatakan, ya Bilal, kata Nabi, aku melihat rompahmu, sendalmu itu sudah ada di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Jadi enggak usah anu, pesannya apa? Hati itu dibuat lentur mulai sekarang. Ya, hati itu dibuat lentur. Sehingga omongan apapun orang tentang kita, misalkan tentang siapapun kita lah gitu kan, gak usah pedulin. Makanya agama itu dipelajarin supaya apa? Tadi kita bisa melawan, kita punya jurus-jurusnya menghadapi itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali yang tadi saya sampaikan tadi, ya. Jadi kalau sudah hatinya bermasalah, ya, hatinya bermasalah, maka raga pasti bermasalah. Jika kolbu bermasalah, maka raga pasti akan bermasalah. Saya kemarin dapat konsulan, ya, ada orang tanya lah, ada seorang sepertinya mbak-mbak mungkin, saya gak tahu. Dia tanya, dia punya tumor payudara. Tumor payudara ini zaman, saya tanya ke ibu deh, maaf, zaman ibu dulu banyak gak kasusnya? Zaman ibu masih muda 20 tahun, gak, sekarang kayak kacang goreng. Iya kan? Karena saya tahu ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya cuma satu sama dia, sama Mbak itu. Mbak, ada sakit hati gak sama pasangan? Saya bilang, sakit hati. Ya, sakit hati sama pasangan itu maksudnya apa? Kalau dia sudah berkeluarga, maka itu sama suami. Oke? Kalau dia belum berkeluarga, bisa jadi sama bapak ibunya. Ternyata tebakan, bukan tebakan sih ini. Karena saya ngomong begitu tuh biasa ada dasar juga, ya. Akhirnya dia ngomong lah, bahwa ternyata keluarganya bermasalah dan dia katakan di situ kan, saya sakit hati sama bapak saya. Nah itu yang jadi tumornya awalnya dari situ sebenarnya. Ya, jadi kalau ada yang sakit-sakit begituan, coba dilacak dari mana kisahnya ini, pasti ada kisahnya. Ya, dan kisah itu kadang-kadang kita tidak sadarin perlakuan orang tua terhadap kita dan kita tidak terima, tunggu aja waktunya itu akan jadi sakit atau penyakit kalau kita tidak perbaiki. Ya, perlakuan orang tua misalkan. Jadi hati-hati dengan perasaan lah, ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita memulai itu? Ya, dekat-dekat dengan agama, ya, dekat-dekat dengan Quran. Ya, kalau Anda lagi sekarang baca Quran, jangan langsung baca Quran, diam dulu sebentar. Ya, ngapain diam? Memperbaharui niat. Ya, sebelum baca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum baca itu Anda diam dulu. Ya Allah, aku baca Quran ini karena mengharap wajah-Mu, mengharap ridho-Mu, mengharap pahala-Mu. Sampaikan terus sebanyak mungkin niat dalam hati Anda ketika membaca Quran, sebelum Anda baca itu, diam dulu. Ya, para salafus saleh mereka sebagian besar begitu. Ya, kalau mereka melakukan satu amal, sebanyak mungkin niat yang mereka bisa lakukan atau ucapkan dalam hati, mereka ucapkan. Ya, sampaikan. Contohnya begini. Ya Allah, aku membaca Quran ini karena mengharap surga-Mu. Ya Allah, aku membaca Quran ini karena mengharap ridho-Mu, pahala-Mu, ampunan-Mu. Ya Allah, aku membaca Quran ini semoga dengan aku memohon kepada-Mu, ya Allah, dalam hati aja. Semoga dari setiap huruf yang aku baca ini, ya Allah, Engkau hilangkan hasadku. Engkau hilangkan dendamku. Engkau hilangkan penyakit curigaku. Apa aja Anda mau ngomong di situ dalam hati. Ya Allah, semoga dengan aku membaca Quran ini, ya Allah, di setiap huruf keberkahan huruf yang ku baca ini, ya Allah, Engkau hilangkan penyakit fisikku. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya Allah, semoga aku mohon kepada-Mu dengan bacaan Quranku ini, ya Allah,
aku mohon hilangkanlah kecemasanku, hilangkanlah kecuriganku. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi nanti sebelum Anda baca Quran itu bisa jadi 10 menit diam dulu untuk menguatkan niat. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku, ya Allah, maka hilangkanlah dengan keberkahan Al-Quran. Dokter, kok emang Quran bisa nyembuhin? Gitu pertanyaannya. Baik. Ini yang jadi masalah kita zaman sekarang. Kita itu karena sudah luar biasanya terikat dengan sesuatu yang sifatnya fisik, materi, maka semua tuh dinilai dengan itu gitu loh. Ya. Sadar tidak sadar dari rukun iman kita yang kita yakinin itu. Coba lihat, apa yang pernah kita lihat? Allah enggak pernah kita lihat loh. Rasulullah enggak pernah kita lihat, hari akhir, ya. Siksa kubur katakanlah. Di luar itu katakanlah, itu sebagian besar kita enggak pernah lihat atau enggak bisa lihat, tapi kita beriman, itulah iman. Makanya dalam Al-Qur'an, lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang Al-Qur'an ini. Dalam Al-Qur'an kata asyifa atau kata syifa itu Bapak Ibu sekalian, itu ada 4. 4. Ya. Tiganya syifa dalam Al-Qur'an itu diwakili oleh Al-Qur'an. 3. Artinya berapa persen tuh? 90% ya. Boleh bilang gitu lah. Ya, jadi tiganya syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Bukan dawa. Dawa itu obat. Ya, syifa itu penyembuh. Ya, maka syifa itu diwakili oleh Al-Qur'an. Berarti apa? Allah menjanjikan kesembuhan melalui Al-Qur'an. Apakah Allah itu ingkar janji? Enggak mungkin. Maka tagih janji Allah dengan membaca Al-Qur'an. Itu contohnya. Lalu yang keduanya apa? Atau bukan yang selanjutnya apa? Yang nomor satu itu kan madu. Atau yang sisanya tadi itu, yang 10 tadi itu. Ya. Dari 3 tadi, itu tiganya itu adalah Al-Qur'an, satunya itu diwakili oleh madu. Ya, artinya apa? Madu dan Qur'an itu obat utamanya orang muslim atau muslim. Harusnya. Artinya apa? Ya minumlah tiap hari. Minum atau makan tiap hari. Artinya apa? Jangan lepas dari baca Quran tiap hari. Jangan lepas dari minum madu tiap hari. Misalnya kayak begitu. Ya seperti itu. Nah, Bapak sekalian, masalahnya adalah ya, kita tahu bahwa Al-Quran juga menjelaskan tentang urusan makan. Ya. Apa kata Al-Quran tentang makanan? Ya. Selalu kata-kata yang disebutkan Allah di situ adalah halal, itu yang pertama. Ya. Halal. Maka kalau Anda makan sesuatu, pastikan yang Anda makan itu halal. Ya. Kenapa emang dok urusan halal ini? Kalau Anda masuk restoran Jepang, kalau nggak ada logo halal, jangan masuk. Serius. Mungkin dia tulis no pork, no lard, ya nggak ada babi, nggak ada lemak babi segala macam. Tapi bisa jadi bumbunya kita nggak tahu dari apa. Masakan Jepang misalkan atau masakan Cina misalkan. Hati-hati loh. Bahkan roti saja itu bisa nggak halal. Ya, roti itu makanya tadi perintah Al-Qur'an itu halal. Kenapa? Urusan halal ini panjang ceritanya kalau kita enggak disiplin gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti ngajak keluarga makan segala macam masuk ke restoran, pastikan halal. Ya. Berarti dokter kalau saya lihat masuk ke warteg kira-kira perlu enggak cari logo halal? Warteg sih enggak lah. Ya. Warteg enggak. Ya. Padang gimana? Padang ya halal aja lah. Ya. Yang paling sehat di rumah makan Padang apa? Gak tahu. Di rumah makan Padang gak ada rujak. Ya. Baik, jadi Bapak sekalian, itu hal itu yang pertama, halal. Oke. Okay. Nah, mulailah tadi ya. Hati-hati dengan makanan yang kita konsumsi. Oke. Okay. Jadi sekarang ini kan banyak banget tuh minuman kekinian, makanan kekinian segala macam, makanan Korea segala macam. Kalau nggak halal jangan makan, buang aja serius. Itu pun kalau dikasih teman sekalipun Anda nggak yakin jangan makan. Itu pesan saya pertama. Ya, saya kadang kalau dikasih sesuatu saya nggak yakin halal, saya buang serius.
Pernah suatu hari saya beli satu roti, Bapak Ibu kalau sebut mereknya tahu, roti ini dulu gak halal. Saya kebablasan beli roti itu, lalu apa namanya, sampai rumah saya inget-inget yang segala macam gitu kan, iya gak halal, lalu muncul was-was, khawatir, ya saya buang. Ya harus begitu, kita tegas gitu kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, perintah Al-Quran tentang makanan ini apa? Thayyib, baik. Ya itu perintahnya. Baik itu apa? Ya baik itu gini prinsipnya, semakin asli dia, semakin alami dia, semakin bagus untuk Anda. Itu aja. Contohnya begini ya, saya contohkan dengan sebuah slide. Nah ini pisang. Ini pisang apa nih? Pisang raja. Pisang raja kan nggak digoreng. Anggaplah ini pisang batu atau pisang uli lah misalkan. Pisang apa, kepok? Kalau di sini mungkin kepok. Coba lihat antara di atas sama di bawah. Yang di atas ketika masih asli dia, belum diapa-apain, kalorinya untuk 100 gram ya itu 89 kalori saja. Gak banyak-banyak amat sebenarnya. Tapi ketika sudah digoreng, berubah menjadi hampir 252. Ya, bayangin kalau orang, misal, lihat. Kebiasaan orang zaman dulu sama zaman sekarang beda, Bu. Bapak ibu kita biasanya kalau dulu makan pisang, pisangnya rebus, tehnya tawar. Iya kan? Sekarang semua pengen manis karena hidup sudah begitu pahit buat sebagian orang. Ya, akhirnya apa? Yang terjadi, pisangnya digoreng, bahkan waktu digoreng pun tepungnya pun dikasih gula pasir lagi supaya manis, betul? Habis makan pisang atau lagi makan pisang, dia dikasih minuman, teh manis lagi. Ya kan? Akhirnya apa? Tubuhnya meraung-raung, meronta-ronta, ya, atau mungkin dia capek gitu loh sebenarnya. Muncullah masalah-masalah ketakseimbangan, contohnya begitu. Ya, tempe misalkan. Tempe ini sehat. Ya, salah satu makanan, kalau boleh saya katakan ini makanan terbaiknya negeri kita ini, tempe ini. Ya, bahkan Anda, ya kalau yang Islam tidak mengenal vegetarian ya, tapi menurut orang-orang yang tidak mau makan protein hewan, ya tempe itu sudah mencukupi, kata mereka, ya, mencukupi protein yang ada pada daging hewan. Kalau saya sih enggak, karena Nabi makan daging, Nabi kita makan daging, jadi tidak, Islam tidak mengenal vegetarian, jadi makanan daging, tiap tahun pun kita harus makan daging, ya kan, kurban, ya, jadi nggak mungkin Islam itu vegetarian. Ya seperti itu. Nah, tempe juga sama, ya. Di ketika digoreng, ya, apalagi ditepungin, kan berubah tuh kalorinya, betul? Berarti kami harus makan tempe mentah dong? Gak gitu-gitu juga sih. Ya kalau mau mentah, silakan aja, nggak masalah. Tapi maksud saya, kita sudah mulai harus, mulai disiplin dengan makanan, karena banyak sekali penyakit-penyakit itu bisa kita perbaiki, kita bisa cegah, bahkan kita bisa obati dengan memperbaiki pola makan, itu kuncinya. Ya, pertanyaannya tinggal mau atau tidak. Gitu loh. Ya, mau atau tidak. Nah, itu prinsip pertama, ya. Semakin asli, semakin banyak makanan atau pangan yang Anda makan tadi, Bapak-Ibu sekalian, yang tidak banyak mengalami pengolahan, apalagi yang langsung Anda kupas, semakin bagus. Ya, maka di depan tadi saya minta Bu Dokter Dea nyiapin kayak begituan tuh. Ya. Rujak, ya. Ada yang ngantuk enggak? Nah, kalau ngantuk makanlah itu rujak. Ya. Enggak apa-apa, Bu, turunin aja, Bu. Enggak ngantuk. Tadi sudah ada yang merem-merem. Ya, rujak. Rujak tuh bagus nggak? Bagus, bagus banget. Ya, tapi makan rujaknya kapan? Sebelum Anda makan dulu tuh rujaknya atau buahnya.
Jadi buah itu mulai sekarang dimakan sebelum makan. Jangan makan buah setelah makan. Karena buah itu bukan buat cuci mulut. Cuci mulut itu pakai air kalau mau cuci. Ya, seperti itu. Jadi semakin alami dia semakin bagus. Jadi contohnya begini, Bapak sekalian. Ini aja nih. Sampel aja. Ini apel. Apel. Apel ini Bapak sekalian, kapan waktu terbaik kita memakan apel? Maka jawabannya saat dipetik langsung dari pohonnya, kalau punya pohon. Iya kan? Kalau punya pohonnya. Kalau enggak punya pohonnya, bagaimana cara kita mengkonsumsi apel? Setelah dipetik, jangan kupas kulitnya. Kenapa? Karena kulit ini pelindungnya. Kalau dia dibuka kulitnya, Allah menciptakan kulit ini untuk mencegah apel ini tidak karatan atau oksidasi bahasa kita. Ya. Maka buah-buahan itu sebenarnya aslinya semakin atau jika buah itu bisa Anda makan sama kulitnya, makanlah sama kulitnya kalau bisa. Meskipun tidak semua bisa. Contohnya apa? Durian gitu. Ya, bisa jontor bibirnya. Kayak begini. Jadi berarti kayak apel kayak begini contoh ya. Ini kita belum bahas tentang bagaimana perlakuan terhadap buah-buahan. Belum. Ini kita bicara anggaplah ini apel yang benar. Ya. Nanti saya kasih tahu caranya membersihkannya. Ketika dibuka kayak begini kan oksidasi dia. Oksidasi itu ya mungkin bahasa kita karatan gitu loh. Elektronnya hilang apa segala macam gitu kan. Makanya buah-buahan kayak begini jika memungkinkan Anda makan sama kulitnya, makan sama kulitnya. Ya. Tentunya dengan cara dibersihkan dulu, bukan dengan air. Kalau apel-apel impor kayak begini, pasti akan ada lilin di wax di situ. Ya. Diapain? Dikerok. Kalau Anda kerok ini pakai silet atau yang cutter itu keluar dia. Ya. Sejatinya buah-buahan kayak begini seratnya itu justru malah letaknya ada di dalam atau ada pada kulit. Ya. Pisang juga sama, sama. Cuman kita kan gak lazim makan kulit pisang. Tapi kulit pisang tuh kalau Anda baca risetnya juga mengandung antioksidan. Tinggi gak? Tinggi. Bahkan contoh begini. Apakah ada buah yang kulitnya tinggi antioksidan? Ada manggis. Manggis itu kulitnya tinggi banget antioksidannya. Tapi kita kan gak bisa makan karena pahit. Maka dibikinlah pabrikasi, pabrik-pabrik diolah segala macam jadilah sirup kulit manggis. Kayak begitu ya. Nah itu prinsip pertamanya. Jadi semakin toyib yang Anda makan, ya semakin toyib yang Anda makan, semakin sehat tubuh Anda. Ya, jadi mulai sekarang usahakan. Jadi saya kemarin waktu minyak goreng agak-agak langka dan mahal itu saya senyum-senyum aja gitu kan. Sebenarnya kalau ngerti ilmunya, ya kita butuh lemak betul. Ya, tapi bukan lemak di lemak nabati yang nggak sehat itu. Ya. Contoh lemak apa? Ini kan lemak nih, kelapa. Kelapa ini Bapak sekalian. Dagingnya kelapa ini kan lemak. Ya, protein, lemak, mineral, serat segala macam ada pada daging kelapa ini kan. Airnya jangan tanya. Nah, ibu-ibu nih. Kalau Anda lagi beli apa santan pagi-pagi, biasa beli kelapanya utuh kan? Jangan dibuang airnya. Sudah tahu kan? Jangan dibuang. Campurin madu sedikit ke dalam kelapa tadi, campurkan garam sedikit, Anda akan berenergi luar biasa. Ngandalin air kelapa itu yang bahkan gak ada nilainya itu, dibuang-buang. Ya. Dan mulai kalau mau jantungnya sehat, mulai ngemil ini. Ngemil. Ngemil apa? Daging kelapa. Tua. Tua. Kalau Anda bisa makan seperempat aja daging kelapa tua tuh setiap hari, kan satu butir tuh. Seperempat Anda makan tiap hari, jantung Anda akan sehat. Gak ada urusan sama cacing-cacingan. Jangan fitnah cacing.
dengan kermi-kermian ya. Saya enggak tahu dapat dari mana itu cacing kermi. Enggak ada urusan. Ya. Berarti kalau sudah jadi santan gimana? Kalau santannya diolah-olah-olah-olah terus, nanti lama-lama dia jadi namanya VCO, kayak begini nih VCO. Minyak apa? Kalau kita kan minyak kelapa perawan gitu kan. Virgin coconut oil, cuman kita sebutnya VCO aja. Ya, makanya sebenarnya kalau ibu-ibu di rumah enggak ada kerjaan, mendingan Anda bikin minyak kelapa sendiri di rumah. Untuk kebutuhan goreng-goreng Anda daripada Anda pakai minyak sawit. Itu jauh lebih baik. Dokter di rumah minyak goreng juga goreng, tapi di rumah saya pakai minyak kelapa. Ya, saya di rumah pakai minyak kelapa. Kenapa? Karena minyak kelapa lebih baik daripada minyak sawit menurut yang saya pahami. Ya, seperti itu. Jadi kalau enggak ada minyak goreng sawit misalkan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa rebus, bisa kukus, bisa steam, bisa pepes. Gitu loh. Ya. Nah, itu salah satu caranya. Itu baru lemak. Jadi salah satu masalah kita sekarang adalah lemak yang berlebihan. Ya. Maka obatnya apa, atau mungkin caranya gimana? Lemak lawan lemak juga. Jadi lemak yang tidak sehat tadi Anda ganti dengan lemak sehat. Contoh lemak sehat apa? Tadi sudah dapetin kelapa, dagingnya terutama ya. Kemudian apa lagi contoh lemak sehat? Alpukat. Ya. Kekeliruan kita makan alpukat apa? Alpukatnya 2 kerok, sisanya gula, air, es, sama kental manis, kan gitu. Ya. Jadi jangan pikir kalau minum jus pinggir jalan itu Anda sehat. Karena gula semua isinya. Ya. Sebenarnya yang sehat itu juga enak, Bu, kalau tahu caranya. Ya. Saya pernah begini, mengisi di satu kajian di salah satu masjid lah, saya enggak usah sebut di mana, itu DKM-nya tuh panjang lebar berbuih saya. Sudah berbuih-buih mulut saya bilang cobalah mulai sekarang stop gorengan, saya bilang stopnya minyak-minyak. Wah, habis kajian itu jamaah makan bareng gorengan. Sampai akhirnya bapak ini kirim DM, kirim WA ke saya. Dia pengurus, dia ketua DKM-nya. Saya kena serangan jantung, ya terimalah, saya bilang. Bandel. Sudah dikasih tahu, gak mau tahu, ya sudah. Allah tegur. Makanya tadi, kalau Anda pahami yang, atau mungkin kita tadi di awal, kita loncat lagi balik ke tadi-tadi. Nah, kita ini kan bawaannya pengen makan terus. Bawaannya manusia, karena punya nafsu, bawaannya pengen makan terus. Itu yang pertama. Bawaannya apa? Susah disuruh tidur kadang-kadang. Iya kan? Pertanyaannya bagaimana caranya Allah untuk menghentikan kita makan dan membuat kita tidur? Gampang, sakit. Iya kan? Kalau orang sakit gak selera makan, puasa terus bawaannya dia. Iya kan? Dikasih tahu gak mau tahu. Oke, dibikin sakit sama Allah. Maka sakit itu rahmat sebenarnya. Waktu sakit gimana? Lemes, akhirnya tidur kan istirahat. Disuruh istirahat gak mau, disuruh memperbaiki atau menghentikan makan yang berlebihan gak mau, udah sakit aja. Itu kan caranya Allah begitu. Ya. Nah, kembaliin tadi sekalian. Ini baru satu lemak. Ya. Kemudian apalagi masalah-masalah yang ada sekarang dan nanti insya Allah terakhir nanti saya kasih tahu cara memperbaikinya. Ya. Mineral yang enggak seimbang. Ya, mineral yang enggak seimbang itu maksudnya seperti apa? Banyak orang sekarang yang dimakan itu ya tadi lagi balik-balik olahan bahkan sintetik gitu ya. Contoh begini. Tenanglah. Contohnya apa ya? Contohnya ini aja deh. Ya, gorengan. Gak apa-apa kalau mau makan, makan aja. Mau? Ambil. Rutinkan makan tiap hari, nanti 3 bulan periksa jantungnya. Pagi, siang, malam makan ini terus sama teh manis ya. Nah, saya kasih tahu cara untuk membuat dokter kaya. Ya.
Boleh nggak makan beginian? Boleh lah, tapi kita harus bijak juga dong. Bijak dong. Kenapa bijak? Karena tadi, kalau Anda lihat kayak beginian, saya kadang-kadang lagi lapar banget tiba-tiba ketemu, misalkan ya, ketemu abang gorengan pinggir jalan. Kadang-kadang saya beli, kadang-kadang. Ya, kalau pas gak ketemu lagi makanan lain dan mentok banget udah keliengan, saya beli. Kadang-kadang beli kayak begini nih. Beli tahu. Kenapa saya beli tahu? Karena saya tahu tahu protein. Tepungnya atau kulitnya saya buang. Tapi kan masih nyisa minyak di tahunya. Ya mendinglah daripada kadang-kadang itu menurut saya gitu ya. Dapat semuanya kan, minyak dapat, gulanya dapat. Emang dia jadi gula, kan tepungnya jadi gula dalam tubuh kita. Karbohidrat. Ya. Seperti itu. Jadi, nah, tadi masalah berikutnya apa? Mineral yang bermasalah tubuh kita. Sehingga banyak orang akhirnya apa? Cari vitamin sana sini segala macam. Ya. Ingat, kalau Anda mau cari vitamin, carilah di produk-produk yang Allah ciptakan, di situ vitaminnya. Ya. Contohnya apa? Buah, sayur, itu vitamin. Ya. Orang cerita asam folat, akhirnya apa? Makan tablet asam folat, boleh enggak? Boleh aja, tapi kalau saya lebih milih minum madu aja atau makan kurma aja, di situ ada folatnya juga. Ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mineral-mineral yang ada itu enggak seimbang dalam tubuh kita. Contoh mungkin kita bicara diabetes, misalkan diabetes itu salah satu mineral yang enggak seimbang adalah kuper. Kuper itu adanya di mana? Kuper itu salah satunya ada pada zaitun misalkan. Ya, seperti itu. Jadi diperbaiki ya. Kemudian apa lagi? Serat yang kurang, ini masalah besar nih. Ya, nah ini saya ajarin caranya. Ada yang mau, Bu? Kok nggak mau? Mentang-mentang ada Jalilul Akbar ya? Hah? Nanti pulang saya dimakan juga. Dari wajahnya kelihatan kok penggemar gorengan, berminyak. Wajah kita ini kan cerminan perut. Wajah tuh cerminan perut, mata cerminan hati. Jadi kalau saya lihat orang itu kelihatan lah, ini orang sehat atau enggak kelihatan dari muka. Ya. Gak apa-apa makan gorengan, gorengan halal aja. Cuman hidup itu kan harus lebih baik. Baik. Yang selanjutnya serat yang kurang. Ya. Gorengan tadi buat sekalian ya, atau mungkin makanan-makanan yang tinggi gula ya, tepung terigu terutama ya, akhirnya menyebabkan apa? Kita nggak dapat serat, yang dapat itu hanya lonjakan gula saja. Lonjakan gula. Contoh roti. Roti kan dari roti dari apa terbuatnya? Dari terigu. Terigu itu kan karbohidrat. Ya. Roti tidak akan pernah dibuat tanpa gula. Sebagian besar roti itu pakai gula. Sudah double gulanya. Ya, seratnya ada nggak? Nggak ada. Ya, seratnya nggak ada. Akhirnya apa? Dan lagi-lagi, jangan katakan berarti dokter nggak boleh makan roti. Bukan itu poinnya. Kita mau memperbaiki makanan. Ya, sehingga nanti kapan-kapan, sekali-sekali silakan aja makan roti. Ya, silakan aja. Tapi kalau sudah tahu roti yang baik atau roti yang sehat kayak apa, itu lebih bagus. Ya, seperti itu. Serat yang kurang. Makanya kebanyakan yang kita makan itu sebagian besar adalah namanya karbo olahan. Contohnya ini apa? Ini. Ini kan makanan olahan. Ya. Jadi kayak sekarang salah satu kan lagi naik-naik katanya gagal ginjal akut pada anak-anak gitu kan. Ya, sampai sekarang masih misterius ya, katanya penyebabnya apa. Kita enggak bahas itu. Tapi kalau bisa anak-anak Anda mulai sekarang jangan berikan akses makan makanan olahan, minuman olahan. Pahami olahan ya. Ini kan aslinya, misalkan sebutlah ini aslinya dari ayam, tapi diolah. Akhirnya apa? Berlimpah sekali bahan sintetik di sini. Jadi kalau mau makan protein, makan ayam, bukan makan sosis. Paham ya? Kemudian kalau pengen makan daging apa? Daging ayam lagi misalkan gitu ya. Makannya ya makan ayam, bukan makan nugget. Itu olahan. Jadi jaga anak-anak jangan makan makanan olahan tadi. Termasuk juga
tadi karbo-karbo olahan. Ajarkan mereka untuk kenal dengan air kelapa. Sekarang saya kira mungkin anak-anak itu tanpa sadar kalau mereka belanja itu kan 5.000 ada loh sekarang itu. 5.000 itu kalau suruh beli air kelapa cukup sebenarnya. Ya, 2.000 karena cukup malah. Ya, tapi yang paling penting yang menarik apa? Kita sudah mengenalkan makanan yang asli kepada mereka. Ya. Nah, itu masalahnya, lemak masalah kita ganti dengan lemak yang sehat, serat bermasalah kita ganti dengan atau kita setiap hari makan serat. Nah, saya kasih caranya supaya tidak terjadi masalah atau setelah makan itu tubuh kita tuh nggak beban. Ini kan poinnya kan sebenarnya kan. Kenapa tubuh kita tuh beban ketika makan sesuatu? Karena tadi enzimnya nggak ada, seratnya nggak ada, ya. Kemudian apalagi yang nggak ada? Mineral yang nggak seimbang. Makanya salah satu cara paling mudah, saya kasih beberapa tipsnya, ya, untuk jangan sampai dia jadi beban ke tubuh kita adalah apa? Pertama, sebelum Anda makan-makan berat, terutama makanan yang karbohidrat tinggi, makan serat dulu. Serat sudah tahu contohnya ya, sayur, buah-buahan, itu yang pertama. Kalau nggak ada serat apa? Minimal Anda supply enzim dalam tubuh Anda, contoh madu. Jadi sebelum makan itu, Anda makan madu dikit, campurkan air. Ya, ini kayak begini gitu kan. Air, campurkan madu sedikit, ya nggak usah banyak-banyak, itu sudah sumber enzim yang baik untuk tubuh Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bisa juga dengan cara karbohidratnya berupa nasi tadi di rice cooker, kalau pakai rice cooker ya, atau magic jar apa nama itu, Anda kasih minyak di situ. Bukan minyak jelantah. Karena minyak jelantah itu kan enak banget. Bikin sambal, bikin apa kan pakai jelantah enak banget, tapi bukan itu yang saya maksud, ya. Jadi ketika diambil, ya, diambil dari rice cooker itu, ya, katalah taruh dalam apa tuh, ada dandang ya, tempat nasi itu, sajikan di apa, di meja makan gitu, Anda campurkan minyak. Minyak apa yang boleh dicampurkan? Pertama zaitun, dikit aja nggak usah banyak-banyak, karena lemak pada zaitun itu juga mengandung serat yang tinggi, ya. Zaitun ya, yang pertama. Yang kedua apa? VCO tadi. VCO tadi Anda campurkan ke nasinya. Ya, sehingga nanti nasinya itu ada seratnya. Ya, yang ketiga apa? Boleh Anda campurkan kayak misalkan dengan nah ini nih. Lada hitam. Lada hitam. Tapi kalau bisa yang jangan yang bubuk, yang Anda gerus. Itu juga ngasih serat dan juga menjaga agar tidak terjadi lonjakan gula di tubuh kita setelah kita makan nasi tadi. Paham ya? Nah, apalagi yang kita bisa lakukan? Paling gampangnya atau paling mudah tadi sayur ya, bisa tuh. Makanya kalau ada salad tuh bagus banget Anda makan salad dulu. Ya. Salad kan orang barat punya style. Kita apa? Lalapan. Lalapan. Jadi sebelum makan itu Anda makan lalapan dulu, entah timun kek, entah apa, brokoli, apalah, terserah lah. Ya, nah, apalagi cara yang kita bisa lakukan untuk membuat mereka atau makanan tadi nggak jadi beban? Anda minum ini. Ini cuka atau probiotik lah ya. Banyak yang jual sekarang, cuka apel, cuka nanas, cuka madu, cuka apa aja. Ya, dan pastikan halal cukanya, cukanya. Nah, caranya gimana? Ini air satu gelas, Anda mungkin satu sendok teh cukup. Ya, kalau ada masalah lambung gimana? Cairkan saja sampai nggak kerasa. Paham ya? Cairkan saja sampai nggak kerasa asem, karena kan asem. Tapi ini punya fungsi yang sangat baik dalam apa? Nah, kita lihat itunya slide-nya ya. Dalam mencegah terjadinya lonjakan gula pasca kita makan itu, ya seperti itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Nabi katakan dalam sebuah riwayat hadis, sebaik-baik lauk kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cuka. Ya, sudah jelas tadi ada berapa tadi? Makan sayur dulu bisa. Kemudian apa lagi? Minum madu bisa atau nasinya dicampur dengan
minyak zaitun, minyak VCO itu juga bisa, atau campurkan lada hitam juga boleh. Ya, itu caranya. Kenapa? Karena sebagian besar, ya sebagian besar masalah penyakit yang ada pada saat ini Bapak-Ibu sekalian terjadi karena terjadinya apa, muncul karena lonjakan gula. Ya, jadi Anda bayangkan sekarang ketika orang apa ya? Ketika orang makan nasi goreng, ya. Nasi goreng kan enak kan? Selalu yang dibahas enak terus gitu. Ya. Itu rumusnya memang kalau dalam urusan makanan. Tapi kalau cuman enak terus, kita enggak disiplin urusan ini sehat atau tidak, pasti akan muncul penyakit. Nah, contoh begini. Ini contoh ya. Itu di atas kalau ini beda nih. Ini lebih jelas kalau ini. Yang di atas itu roti. Ya, roti yang dikasih sele. Selenya sele stroberi lah gitu kurang lebih ya. Itu ternyata pasca makan roti itu sekitar 2 jam itu naik gulanya. Ternyata roti, nah lihat nih, yang dikasih lemak, kalau di situ kan lemak atau butter ya dari almond, itu ternyata tidak menimbulkan ini apa namanya lonjakan gula yang tinggi setelah makan rotinya. Ya, makanya ada namanya itu butter, kalau enggak ghee. Butter ya, dari lemak hewan. Makanya lemak hewan itu sebenarnya bagus. Minyak samin kalau benar-benar dari lemak hewan. Itu bagus sebenarnya. Ya. Ini contohnya. Jadi mencegah ini gimana? Nah, ini tadi. Ya. Caranya. Jadi sebelum makan itu ya, kita konsumsi ini dulu. Diabetes itu dia begini terus sebenarnya grafiknya. Kalau orang-orang yang kena diabetes itu kan gulanya naik. Coba lihat, apa tanda gula kita naik dan akhirnya tubuh itu merespon dengan cara tertentu. Misal gini. Gampangnya begini aja. Mobil kalau enggak ada bahan bakar, dia kan berhenti. Ya, maka diisilah bensin. Ya. Habis diisi bensin, mobil itu jalan lagi. Manusia kita lagi lemes, gak ada bahan bakar, gak ada makanan, kita berhenti kan istirahat. Habis makan harusnya berenergi. Nah, tapi yang lucunya kadang-kadang habis makan boro-boro berenergi. Nah, itu kan? Itu maksudnya, kelonjak dia, naik, gulanya naik. Paham ya? Nah, itu biang kerok sebagian besar masalah kesehatan sekarang. Mulai dari diabetesnya, kencing manisnya, darah tingginya, ya, sampai ke stroke segala macam lah. Itu biang keroknya. Makanya pembuluh darahnya rapuh. Ya, jadi pagi-pagi misalkan ganti sarapannya. Biasanya sarapannya apa? Jadi pagi sarapannya apa? Si uduk. Ah, nasi uduk lah misalkan. Ya. Nasi uduk tuh kalau Anda mau makan nasi uduk, silakan aja, tapi satu piringnya berempat. Supaya apa? Beban tubuh Anda tidak banyak, atau kalau enggak nasi uduknya Anda kasih black pepper. Ada hitam. Ya, atau kalau enggak sebelum makan nasi uduknya Anda minum VCO dulu. Atau kalau enggak minum VCO Anda minum cuka dulu. Gitu loh. Sehingga nanti habis makan nasi uduknya enggak ngantuk. Gitu. Saya dari tadi pagi belum ada makan sama sekali, memang sengaja. Ya. Kenapa? Karena semakin lama kita enggak makan, sebenarnya tubuh akan menggunakan cadangan energi yang lain. Ya. Apalagi yang sudah berlebih energinya seperti itu. Baik. Berarti makan santan tuh bagus enggak? Bagus. Santan kalau enggak itu tuh, kelapa parut itu bagus banget. Jadi sebenarnya orang tua atau nenek-nenek moyang kita zaman dulu tuh mereka tuh sudah bagus makanannya. Contoh ya, contoh nih, getuk. Getuk, sekarang kita kenal kampanye-kampanye non-gluten, non-tepung terigu. Orang tua kita dari zaman dulu gak makan terigu. Makannya kan tepung, singkong, gitu loh. Makanya tangguh-tangguh, kuat-kuat, anaknya banyak. Yang sekarang anaknya kena hujan sedikit, demam 3 hari.
ya bapak ibunya anteng-anteng aja. Karena bapak ibunya apa? Gak makan pizza, gak makan sosis, gak makan nugget, kan gitu kan? Seperti itu, ya. Jadi itu caranya yang pertama. Kita mulai dengan enzim, mulai dengan serat, ya. Sayur, buah, cuka tadi saya sampaikan tadi, ya. Atau madu juga bisa, ya. Kemudian apa lagi? Karbonya diganti karbo yang kompleks. Karbo yang kompleks itu kayak apa? Karbohidrat yang masih ada seratnya, ya. Contohnya apa? Kalau di kampung-kampung ada namanya beras pecah kulit. Beras yang tidak digiling sempurna. Jadi dia masih ada seratnya, itu bagus tuh. Hah? Bukan beras yang buat ayam itu ya. Kan, kayak begini kan, kalau ini kan beras coklat nih. Ya, beras coklat. Ya. Kalau beras itu kan digiling berlebihan kan putih dia. Ya, bahkan ditambahkan peputih lagi gitu. Dan akhirnya apa? Sisanya cuma gula aja dalam beras itu, ya seperti itu. Atau cara gimana? Gak makan nasi gak apa-apa kok, tenang aja. Tapi ingat, kita butuh karbohidrat, tetap benar. Karbohidrat sumbernya dari mana? Kentang bisa, jagung bisa, ya bisa kan? Contoh begini, Anda rebus nih jagung, lalu jagung ini Anda makan sama ikan, dapat tuh. Gitu. Tapi ingat, ya ini saya kasih tipsnya. Supaya berat badan kita atau mungkin badan kita enggak beban terus-menerus dengan makan yang kita makan, mulai sekarang usahakan karbohidratnya tidak banyak. Contoh, biar gampangnya begini, dalam satu piring kita itu, ya, dalam satu piring kita itu nanti sayurnya setengah. Ya, setengah sayur porsinya. Ya, atau seperempat lah misalkan ya. Kemudian setelahnya itu ada protein. Proteinnya apa? Ini kan protein. Tempe kan, jadi sebenarnya makan bener, makan sehat itu nggak mahal, asal tahu ilmunya, ya. Nah, selebihnya apa? Nanti kan ada sayur tuh, ya, ada protein, ya, protein dari tempe. Kalau nggak tempe, ikan juga boleh, ya. Kemudian ada karbonya di situ. Karbonya, karbo itu apa ya? Nasi itu karbo, gula. Nah, kalau bisa batasin tiap hari, jangan terlalu banyak makan nasi kalau Anda mau sehat, ya. Kalau pengen tetap makan karbohidrat, cari sumber karbo yang lain selain nasi, boleh aja. Singkong boleh, singkong rebus. Jadi nanti dalam piring itu bisa aja bukan nasi tapi singkong rebus. Jadi dimakan sama sambal, dimakan sama sayur, tetap enak. Ya, dan tidak akan jadi beban untuk tubuh kita. Ya. Nah, sisanya apa? Sisanya ini. Kacang. Kacang-kacangan. Ya. Bukan digoreng, tapi kalau bisa nanti cari kacang-kacang yang memang bisa dimakan anu ya, kayak apa, dimakan direbus kayak edamame gitu loh. Jadi dalam menu kita tuh ada kacangnya. Jadi satu piring itu nggak mahal-mahal sebenarnya, ya nggak mahal-mahal yang apa, nggak mahal-mahal banget gitu loh, ya tetap bisa kita mendapatkan makanan sehat. Tapi kita ngerti konsepnya, kuncinya apa? Kurangi karbohidrat mulai sekarang, ya. Dua yang Anda banyakin. Jadi kalau Anda misalkan makan steak daging gitu ya, atau makan ikan lah gitu kan. Nah, porsinya ikan sama sayurnya sama, nasinya sedikit aja. Ya, itu gak jadi beban buat tubuh kita. Apalagi di situ ada sumber enzimnya. Salah satu contoh sumber enzim apa? Sambel, cabai, ya. Bikin cabai itu. Ya, atau kalau enggak apa? Bisa beberapa jenis makanan yang sifatnya fermented. Orang Korea mau makan apapun, ya kena. Nah, bajunya baru soalnya. Dikasih Bu Dea. Orang Korea, Bapak sekalian, makan apapun pasti pakai ini. Ini kimchi namanya. Kimchi. Mau makan apapun pasti pakai kimchi dia. Coba aja lihat di restoran Korea atau mungkin tanya sama orang-orang di Korea itu. Makanya orang Korea itu ya cenderung sehat-sehat, cenderung. Ya kenapa? Ini udah benar. Kenapa benar? Karena ini kan sebenarnya makanan fermentasi. Ya, makanan fermentasi itu sebenarnya ada bakteri yang terlibat di sana. Ya, kalau tadi saya sarankan kepada bapak ibu sekalian, ya mas sekalian makan cuka. Cuka itu kan bakteri sebenarnya, gitu loh. Atau kalau enggak, makanan-makanan fermentasi yang ada di kita selain tempe apa? Tape, tauco, asinan,
Gitu loh. Asinan itu kan fermentasi biasanya itu. Itu bagus dimakan sebelum makan. Ya, karena mereka sumber serat. Ya, paham ya? Itu enggak jadi beban tuh. Sehingga nanti apa? Anda akan rasakan 2 mingguan dia, 2 minggu saja Anda praktekkan ini, badan Anda akan jauh lebih ringan. Ya. Keluhan-keluhan itu akan hilang perlahan-lahan, ya. Karena sebagian kayak ibu-ibu gini kan, masalahnya kan di dengkul misalkan. Iya kan? Dengkul itu karena pelumasnya enggak banyak, atau mungkin pelumasnya itu, pelumas dengkulnya itu enggak seimbang lagi. Maka itu dijawab dengan apa? Atau mungkin kita atasi dengan apa? Dengan minyak-minyakan. Maka tadi salah satu yang tadi saya sampaikan, makan kelapa tadi, itu fungsinya salah satunya kan lemak. Atau tiap hari coba rutin minum minyak zaitun tiap hari 1 sendok misalkan. Itu juga membantu. Jadi karbohidratnya dikurangi, lemaknya dimasukin, Anda bergerak. Coba aja lihat. Serat masuk, enzim masuk, Masya Allah tuh. Penyakitnya akan hilang dengan sendirinya. Asar jam berapa ya? Ntar lagi ya? Jam 3 belum, sebelum jam 3. 14.51. Ya, kalau ada waktunya tanya jawab, nanti tanya jawab. Ya baik, jadi yang selanjutnya tadi ya, sudah saya sampaikan juga tadi, karbohidrat tadi diganti dengan karbo yang kompleks, ya, jagung, ya, atau umbi-umbian itu bisa tuh. Jadi nggak apa-apa nggak makan nasi, tenang aja. Tapi ingat tadi saya sampaikan bahwa kita butuh gula bener, tapi carilah sumber gula yang sehat, singkong, ubi itu bisa tuh, ya. Nah, berikutnya tadi saya sampaikan di awal tadi, mungkin lemak. Lemaknya tadi, semua lemak yang masuk ke tubuh Anda, Anda ganti dengan lemak sehat. Ibu-ibu sekalian, kalau Anda bisa makan alpukat sehari setengah aja udah bagus banget. Setengah, gak usah satu deh. Karena alpukat tuh mengandung lemak yang sangat baik buat jantung, tulang, otak, ya, pencernaan kita, ya. Makan gimana? Ya, buka aja alpukat setengah gitu, lalu Anda kerok, gak usah di jus. Mulai biasakan makan itu dikunyah, ya, jangan dikit-dikit jus. Boleh nggak di jus? Boleh, tapi kalau saya lebih seneng dimakan. Kenapa? Kalau di jus gulanya naik. Satu atau dua jeruk yang Anda makan dengan di jus, ya, di blender gitu, dengan dua jeruk yang Anda makan dengan mulut dikunyah, beda nasib gulanya ketika masuk dalam tubuh Anda. Ya, maka jangan sering-sering ngejus. Ya, sekali-sekali silakan. Ya, apalagi kalau buahnya sudah manis, jangan tambah manis lagi dengan gula pasir. Jadi di rumah mulai sekarang dikurangi gula pasirnya. Ya, Anda nyetok di rumah tuh madu, gula aren, gula singkong, tapi ingat, gula tetaplah gula, jangan berlebihan. Ya, madu gula, ya betul, tapi kalau kita makannya tidak berlebihan aman insya Allah. Ya, jadi di rumah tuh kalau bisa ada tuh herbal-herbal yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan Nabi SAW, contoh apa? Madu, kurma, zaitun, habatus soda, ada tuh di rumah. Yang paling penting apa? Di rumah Anda ada rimpang atau rempah-rempah yang Anda bisa pakai untuk sakit sehari-hari. Itu paling penting. Anak saya kemarin 2 minggu lebih sakit. Anak saya yang terakhir umurnya baru 5 tahunan. Enggak tahu sakit apa, entahlah. Ya, belum waktunya sembuh, ya sudahlah, biarin aja. Macam-macam dikasih. Inilah probiotik lah, habis soda lah, madu lah, segala macam. Belum sembuh ya sudah enggak apa-apa. Bahkan sampai saya skin to skin apa ya? Anak-anak demam itu obat paling, bukan obat sih ya. Cara paling baik untuk menurunkan demamnya apa? Dipeluk dengan bersentuhan kulit kita sama anak itu. Itu obat paling bagus tuh. Emang kenapa? Ada apa di kulit kita? Kan ada bakterinya. Makanya kalau bapaknya sehat, ibunya sehat, ketemu kulit anak yang lagi sakit, dia ibarat kata mah nyuplai yang sehat-sehat. Ya, kulit kita kan banyak bakterinya. Ya, kalau makanannya sehat, perutnya sehat, segala macam sehat, maka kulitnya juga akan sehat. Maka jangan terlalu banyak pakai yang enggak sehat ke kulit. Kalau bisa cari sabun sehat, odol sehat, sampo sehat. Kalau bisa. Ada enggak? Banyak sekarang yang jual. Kalau mau bikin bisa, bisa. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian
lemak sudah, karbo sudah, itu ya. Jadi mulai terakhir ini yang mungkin juga bisa Anda konsumsi itu. Tadi saya cerita tentang kimchi tadi. Kimchi ini kan makanan fermentasi, ya. Jadi di salah satu negara yang saya baca dalam buku tentang probiotik itu, yang sangat tinggi konsumsi makanan fermentasinya itu yogurt, ya. Kalau nggak salah Bulgaria apa Hungaria sih nggak saya, ya. Jadi yogurt itu sebenarnya bagus, ya, untuk pencernaan kita, ya, pencernaan, karena dia ada bakteri hidup di situ, ya, bakteri hidupnya. Kalau bisa dapat yogurt dari susu kambing bagus, itu yang pertama. Tapi kalau tidak, carilah dari susu sapi yang tidak pakai gula, plain dia, tawar. Nanti yogurtnya itu Anda ambil sayur mentah, Anda potong-potong-potong gitu ya. Lalu yogurtnya Anda Anda campurkan dengan madu, lalu masukkan ke dalam sayuran yang Anda potong-potong tadi itu makan dulu tuh. Itu udah bikin kenyang, minta ampun, Masya Allah. Ya, dan tidak akan jadi beban. Ya, karena beban kita itu, tadi saya katakan, sebenarnya beban masalah kita itu kalau makanan, gula yang tinggi, lemak yang berlebihan setelah kita makan. Itu. Ya, makanya tadi saya jelaskan, kalau orang kebayang betap, kalau badan kita itu bisa ngeluh, bisa ngomong, orang yang makan satu piring nasi goreng, ya, makan nasi goreng dengan dua bakwan plus kerupuk, terus dia minum es teh manis, coba lihat, enak, minta ampun itu kan. Coba aja makan, habis makan gimana? Ngantuk, iya kan? Itu tanda tubuh gak bisa ngolah. Itu maksud saya, ya. Betapa, jadi dari nasinya sudah karbo, udah gula, kerupuknya udah gula, kan terigu kan, bakwannya terigu lagi, es tehnya atau tehnya ada gula, gula lagi, ya Allah. Sampai kapan kita mau makan kayak begitu, ya? Sayang, ya. Makanya kalau yang biasanya pas kajian-kajian saya, kalau ada yang nanya, ya perempuan lah ya, muslimah gitu, dok, apa obat herbal apa segala macam buat kista, tumor segala macam, biasa pertanyaan saya satu, makannya udah bener belum? Sebagian besar saya jarang makan bener, dia jarang makan bener, ya. Makan bener itu apa? Katakanlah Anda makan nasi, ada sayurnya, ada lauknya, ada apa, komplit semua, ini makan bener nih, ya. Tapi yang saya maksud ini makan gak bener apa? Dia gak makan, cuman ngemil, makan bakso, makan mie ayam, itu saya katakan, ya. Dia gak makan, cuman akhirnya apa? Gulanya naik terus, masalah kan? Gitu loh. Akhirnya yang terjadi apa? Ya dikasih tahu gak mau, ya tubuh bikin peringatan, ya, tumor, kanker, segala macam itu kan sebenarnya peringatan tubuh, tolong lebih rawat aku lebih baik, gitu loh. Itu sebenarnya, ya. Kenapa kita perlu memperbaiki ini, Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan saya sederhana sebenarnya, apakah Bapak Ibu mau meninggalnya nanti lagi bertawaf dalam usia 70 tahun? Mau kan? Tawaf itu perlu kaki yang sehat gak? Apakah Anda mau meninggal atau kita meninggal dalam keadaan lagi sholat berdiri, lalu tiba-tiba kita meninggal lagi sujud, mau gak? Mau. Tapi sholat itu berdiri bagi orang asam urat kan susah. Apa pesannya yang saya mau sampaikan di sini sebagai penutup sebelum kita, kalau ada tanya jawab? Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, sehat, ya, waktu kita bayi dulu, ya. Maka mbok ia kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik juga. Itu pesannya. Karena Allah akan tanya, ya, Allah akan tanya, kenapa kau zolimi badanmu, gitu lah. Sudah tahu gak sehat, kenapa masih dimakan? Akhirnya apa? Penyakit stroke, ya, darah tinggi, kencing manis, itu penyakit karena gaya hidup, serius. Gak lebih. Dikasih tahu, gak mau, ya udahlah. Di dunia dikasih tahu, Allah kasih penyakit, masih juga bandel, ya sudah, nanti Allah akan tanya, kenapa kau rusak badan itu? Padahal
aku sudah siapkan itu masih bisa sholat sampai umur 70-80 tahun, sholat dalam keadaan berdiri. Tapi tiap hari yang kau makan gak sehat, kan Allah akan tanya, karena semua akan dihisap. Ya, maka niatkan Anda melakukan ini, hidup sehat kayak begini, bukan untuk gaya-gayaan. Bukan. Untuk apa? Ya Allah, aku niatkan ini untuk mengembalikan jasad ini kepadamu dalam keadaan baik, sebagaimana engkau menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu niatnya. Mulia gak? Mulia. Jadi nanti Anda udah kayak begini, ya, niatnya itu bukan, lagi-lagi bukan sekedar gaya hidup, tapi lebih tinggi daripada sekedar gaya hidup, apa? Iman. Nah, itu yang penting. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Bapak sekalian, enggak suka labu. Waktu dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan madu dan Nabi katakan aku sangat suka labu, Anas tidak pernah meninggalkan labu setelah itu satu kali pun. Kenapa? Karena dalam labu itu dia ngelihat Nabi suka. Dia melakukan itu karena cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di atas bicara tentang kandungan gizi labu, enggak main kita. Paham ya? Jadi kalau kita sudah punya jiwa kayak begitu, maka otomatis Anda akan jauh lebih senang berpuasa daripada makan yang gak sehat. Anda bahkan jauh lebih senang berpuasa daripada makan yang sehat. Semua. Karena itunya tuh, indikatornya itu adalah iman. Anda akan suka madu, kenapa? Karena memang Allah memberikan wahyu kepada lebah itu. Kan gak ada hewan dikasih wahyu kecuali lebah. Satu lagi burung hut-hut. Coba. Diciptakan memang khusus untuk manusia. Artinya apa? Dalam madu itu ada kesembuhan. Ya. Janji Allah begitu. Bahkan Nabi katakan apa? Syifa fi salasatin, kata Nabi. Syifa fi salasatin. Syifa itu ada tiga. Syarbatil asal, minum madu. Jadi ketika orang minum madu itu bukan cuma sekedar minum madu karena madu itu tinggi asam aminonya, proteinnya, mineral, bukan. Ya Allah, aku minum madu ini ya Allah karena itulah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keren gitu loh. Gitu tuh. Kita olahraga buat apa? Bukan buat gagah-gagahan badan gede segala macam, bukan. Supaya kita bersyukur dengan nikmat badan ini gitu loh. Lagi olahraga bukan kita mendengar hal-hal yang enggak penting, enggak bermanfaat, dengerin murotal, dengerin kajian. Jadi waktu olahraga pun dapat ilmu. Gitu loh. Lagi olahraga misalkan mohon maaf dengerin musik-musik yang enggak penting, bahkan cenderung mengajak pada maksiat, mati kan sayang. Gitu loh. Jadi sehat itu ya bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jaga mulai sekarang, diniatkan. Ya Allah, aku pengen hidup sehat. Ya Allah, supaya Engkau lebih cinta kepadaku. Emang ada urusannya dengan cinta? Ada. Kata Nabi SAW, Nabi bilang apa? Bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, ibu-ibu mungkin di rumah, apalagi Anda, sering saya sampaikan, Anda itu kan penguasa dapur. Suaminya minta teh manis, jangan kasih pakai gula mulai sekarang. Papa, ya manggilnya apa? Papa, Abi, Bapak gitu kan. Ketika kau minum teh manis ini, pandanglah wajahku. Teh tawar ini. Ya. Kata dokter Zaidul, gula pasir itu enggak sehat. Suruh dia tonton. Ya. Kalau dia tetap pengen madu, tetap pengen manis, kasih madu aja. Campurin madu ke dalam tehnya. Atau mungkin dia tetap pengen manis, minum kopinya. Jangan pakai gula pasir. Kasih madu atau gula aren. Tapi lebih baiknya tawar. Lebih baik tawar, serius. Jadi mulai biasakan lidah kita ini kenal rasa asli. Rasa asli kopi. Saya suka kopi, ya. Tapi salah satu kopi yang saya suka itu kopi pahit. Kenapa? Saya tahu karena kopi itu dia bisa bikin kita enggak pengen banyak makan. Kopi. Kopi itu membuat orang enggak terlalu selera makan. Ya, makanya kopi itu dipakai orang-orang yang diet itu untuk apa? Menahan selera makan. Ya, dia menekan hormon lapar, kopi itu. Ya. Baik, saya kira mungkin cukup. Pas waktunya ada beberapa menit ke depan, kalau ada yang mau tanya, bagusnya sih pakai kertas. Sudah. Oke, okay. Tadi Ibu-Ibu yang mau bertanya boleh pakai kertas kalau ada langsung di kertasnya satu-satu ya. Saya bacakan dulu dari Ibu Hasanah pertanyaannya. Saya terapi sih waktu gelombang merek ya, buatan dari Korea sudah 2 bulan.
Enggak tahu saya. Iya enggak tahu. Enggak tahu. Ya emang enggak tahu. Meridian global bentuk terapinya kayak apa saya enggak paham. Jadi saya bisa jawab. Dan hati-hati terapi-terapi yang kadang-kadang maaf gratis ya. Kadang-kadang ada muatan-muatan agama di situ. Ya. Nah, juga hati-hati ya tadi terapi-terapi yang jadi gini loh sekalian. Saya cuma pesan aja. Dulu saya pernah ngikut rapat ya dengan Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi mereka itu punya tim. Timnya itu salah satu tugasnya itu neliti terapi-terapi yang enggak yang banyak tuh. Saya enggak sebut terapi apa. Itu ternyata dibilang pakai batu ini, batu itu segala macam. Ternyata waktu dicek itu batu biasa gitu loh. Tidak seperti yang digembar-gemborkan. Jadi kalau Bapak Ibu ya berarti bagus terapi apa? Terapi yang jelas-jelas aja. Contoh mungkin bekam, rutin kan bekam tiap bulan contoh. Yang pertama, lalu apa? Terapi itu salah satunya apa? Olahraga, jalan kek, naik sepeda kek, apa kek gitu loh. Itu terapi itu. Ya. Atau sholat itu juga bisa sebagai terapi meskipun kita bukan sholat buat terapi, bukan. Makanya sholat itu kalau benar gerakannya bagus banget buat meregangkan otot-otot kita. Kalau benar sholatnya. Ya. Terus apa lagi? Massage, pijet. Ya, itu bagus banget. Saya di rumah tuh punya. Zaman dulu kan orang pakai anu ya, pakai tanduk, sisir tanduk itu kan bisa buat mijet tuh. Ya, jadi itu kalau udah ngerti, bukan udah ngerti ya, cari aja titik-titik yang pegel-pegel segala macam atau apa tuh, urut di situ, pakai minyak, ya, pakai sisir tanduk boleh, pakai tangan boleh, atau mungkin ada buat mijet yang logam-logam itu, ya. Kalau tadi meridian tadi, kalau meridiannya saya paham, tapi yang disebut yang global meridian saya tidak paham. Jadi saya nggak bisa jawab. Wallahualam. Takut salah nanti. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya mau tanya, adik saya sakit tiroid, bagaimana cara penyembuhannya dan cara agar otaknya bisa sembuh? Umurnya berapa ya? Umurnya berapa? Baik, tiroid itu sebagian besar kan karena ketakseimbangan bahasanya gitu, hormon tiroid T3, T4 seperti itulah yang saya tahu. Solusinya apa yang kita bisa ambil banyak ya. Pertama, saya menganut prinsip atau pemahaman bahwa semua penyakit itu asal muasalnya dari perut. Maka benerin perut, benerin makan mulai sekarang. Ya. Apa saja yang enggak boleh segala macam sudah saya jelaskan tadi. Saya kira sudah paham lah. Yang pertama, yang kedua apa? Suplai perutnya dengan makanan-makanan atau kalau dia makan karbohidrat, itu karbohidrat yang asli. Atau kalau bisa jangan yang atau yang lebih cepat diserap. Contoh mungkin air tajin. Ini nanti yang kena tiroid ini suruh minum air tajin tiap hari. Minum air tajin. Bukan air cucian beras ya. Air tajin tahu ya. Ya. Tapi pastikan atau carilah beras yang sehat. Ya. Beras sehat itu contohnya apa? Beras yang bebas residu pestisida contohnya. Itu yang pertama, itu yang kedua. Lalu tambahkan di sana asupan-asupan yang tinggi kolagen. Ya, kolagen itu contohnya apa? Gamat, teripang itu bisa tuh ya, atau kalau enggak rumput laut tuh serat, kolang kaling juga bisa ya. Itu yang berikutnya lagi apa? Kasih dia lemak. Salah satu yang dibutuhkan pada orang-orang tiroid itu adalah lemak, dan biasanya saran saya itu menggunakan VCO, minum VCO tiap hari, minum VCO ya tadi tuh ya. Terus apa lagi? Spirulina, ganggang, tahu ya? Nah itu, pakai spirulina. Ya, terakhir ada satu yang biasa saya kasih, cuman ini hati-hati kalau yang tensinya rendah, ya, namanya daun sena, sena, daun sena. Di toko herbal banyak tuh, ya, daun sena itu. Biasanya dipakai buat
kurus-kurus. Buat ngurusin. Ya. Makanya tadi nanti makannya hati-hati karena dia bisa nurunin berat badan atau ya, bikin tensi turun, maaf. Volume sena. Daun sena. Ya, mirip sama daun jadi Belanda kalau enggak salah. Mirip. Ya, itu bisa juga buat anu tuh. Itu yang keberapa itu. Kemudian terakhir probiotik. Fermented. Ya, probiotik. Sekarang banyak yang jual, ya, cari aja makan setiap hari. Jadi setiap hari contohnya apa? Makanan sehat yang mengandung bakteri itu tempe kan. Jadi Anda makan tempe kayak begini, satu tempe ya. Anda makan dengan satu kurma itu bagus banget buat pencernaan Anda dan perut Anda. Dan itu akan meningkatkan imunitas karena memang itu makanan bakteri yang ada pada tubuh kita, kurma dan tempe tadi, dan tempe itu sendiri adalah makanan probiotik atau makanan fermentasi. Paham ya? Ya, setiap hari. Ya. Dokter makan apa resep andalannya? Resep andalan saya sederhana sebenarnya. Ya. Air putih kayak gini. Kemudian saya campurkan probiotik. Kalau nggak ada probiotik pakai cuka juga boleh, tapi bukan cuka dapur. Ya. Bukan cuka dapur, cuka apel, cuka apa gitu loh, ya. Masukin sedikit, kasih madu sedikit. Ya. Kasih garam sedikit, garam mineral yang bagus ya. Mau garam laut boleh, garam Himalaya, apa aja, pokoknya garam yang non refinasi. Lalu makan dengan 3 atau 5 atau 7 habatus sauda. Sesuaikan dengan kondisi Anda. Kalau saya kadang-kadang 5. Ya, karena kebutuhan badan saya beda sama Bapak Ibu sekalian. Habatus sauda yang kapsul, serbuk. Tapi yang minyak juga boleh. Kalau yang biji gimana? Silakan aja, tapi susah kan? Mendingan yang udah bubu aja. Kapsul-kapsul gitu. Mungkin di depan ada tuh. Ya, itu biasanya dalam saya begitu. Ya. Supaya apa? Vitalitas kita terjaga, imunitas kita terjaga. Nanti mau ada virus apapun aman kita. Ya, enggak panik, ya. Kadang-kadang kan orang tuh panik. Kenapa? Karena enggak ngerti konsep. Ya, contoh mungkin ketika kemarin terakhir ya, saya kasih tahu. Biar nanti kalau konsep ini Anda pakai gampang mau banting. Waktu COVID kemarin, kustul hindi kan naik daun, ya kan? Kustul hindi naik daun. Kenapa naik daun? Bukan. Karena sebenarnya begini prinsipnya, virus yang kemarin itu sebenarnya secara karakter virusnya kalau kita bicara bukan di kedokteran modern ya, di kedokteran yang lain, timur lah misalnya gitu ya. Dia cenderungnya sifat dari keluhan yang muncul tuh dingin sama lembab. Dingin sama lembab. Maka dingin sama lembab diobatin dengan kering dan panas, kan gitu. Iya kan? Makanya waktu zaman si virus kemarin tuh kan jahe naik daun. Mahal banget jahe. Iya kan? Tanpa sadar orang apa ya, memakai pola itu. Jadi nanti kalau anak Anda batuk pilek di rumah dan cenderung keluhannya itu sifatnya dingin atau lembab, jangan kasih buah sama dia. Terutama buah-buah yang banyak airnya. Paham? Kasih apa? Rempah-rempah aja. Tadi yang saya sampaikan pagi tadi itu, kan ada bunga lawang, ada kapulaga, apa lagi itu satunya? Cengkeh ya? Itu kan panas semua tuh. Bahkan, karena apa? Kecenderungan makanan kita di orang modern ini, kecenderungan makanan kita tuh kalau nggak dingin lembab. Gorengan tuh lembab. Jadi Anda harus punya pemanasnya. Kalau olahraga jarang minimal, Anda harus ada herbal yang sifatnya hangat yang Anda makan tiap hari. Makanya tadi saya sampaikan habatus sauda. Begitu. Pas. Alhamdulillah. Saya kira mungkin itu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan segala kebaikan dan keberan tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi, semoga Allah ampuni kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan diterapkan. Dan semoga Allah sehatkan Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Ya, siapapun keluarga kita sedang sakit, semoga Allah sehatkan. Dan semoga yang masih sehat diberikan taufik dia untuk menjaga kesehatannya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang berat, wabah-wabah. Dan nanti semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga Allah pertemukan kita kembali dengan orang tua kita,
orang-orang kita cintai, orang-orang kita sayangi di surga Firdaus Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, semoga Allah lindungi negeri kita ini segala macam makar-makar yang rusak negeri kita ini, dan semoga Allah kembalikan makar-makar itu kepada mereka semua. Dan semoga kita semua juga dimudahkan untuk lebih banyak lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.